Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ketua Rombongan 1 Embarkasi SOC 95 dan saya ingin bertanya langsung kepada beliau terkait pelayanan jamaah haji khususnya dari tenaga pendukung mahasiswa. Ya, Bapak mohon disampaikan atau diceritakan pengalaman Bapak selama di Makkah dan Madinah seperti apa pelayanan yang dirasakan dari mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mewakili Karom 1 merasa terima kasih yang sangat luar biasa kepada mahasiswa yang sudah melayani kami dari Mekah sampai ke Madinah, sungguh luar biasa. Kami jemaah haji dari Indonesia hanya dipungut 36 juta setengah, pelayanannya sungguh sangat luar biasa. Sangat terima kasih kepada Mas dan kawan-kawan. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Jazakallah khairan. Terima kasih sekali. Sangat luar biasa. Hanya biaya segitu pelayanan sungguh sangat luar biasa. Makanya ini mungkin pantul dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami enggak bisa berkata-kata kecuali semoga jasa kalian mendapat balas yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melayani Duyungur Rahman, tamunya Allah. Selesainya biasanya minta doanya semoga kami bisa jemaat dalam perjalanan pulang di keselamatan sampai tanah air, ketemu anak cucu, ketemu saudara, mendapatkan predikat ujian kabur. Saya tidak bisa kata-kata apa-apa selain sangat luar biasa pelayanannya. Kalau dihitung dengan materi tumbuh umroh 10 hari saja biaya 30 juta, saya hanya 36 juta masih dikembalikan 6 juta setengah mendapatkan living cost, itu 4x4. Saya terima kasih kepada Bapak Pemerintah, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri Agama, juga petugas-petugas lainnya. Saya terima kasih sekali.